Oke teman-teman, kali ini saya mau berangkat dulu. Mungkin untuk pengetesan drone yang sudah di maksud saya pengetesan drone yang sudah dipasang apa namanya barometer ya. Mungkin nanti kalau udah pulang. Soalnya sekarang mau berangkat dulu gua. Mudah-mudahan ya itu work gitu maksud saya dipasang barometer ya di flight control D2 dan ini kucing ini cuacanya cerah banget ya bagus ya tuh nungguin tuh woi keren coy. Apa kabar bro? Baik. Mantap. Baik nih. Alhamdulillah. Mantap. Keren dia. Hah? Keren. Keren. Terus ini kita kemana bos? Ke tempat yang biasa ya tuh. Hah? Oke Gus, kita mau kemana ini Gus? Kita menerbangkan ya, menerbangkan pesawat. Oke. Pesawat apa drone? Iya drone. OTW ke lapangan. Apa Be? Udun? Sebat. Agak apa lama ini? Gak kuat. Kuat dan sebat. Oke Gus, kita berada di daerah mana nih Gus? Ini di Jalan Raya Tajur. Tajur ya Gus ya? Jalan Raya Tajur, Muara Sari. Oke. Oke teman-teman, ini jalannya sangat terjal sekali. Bener pak. Oke, kita mau nerbangin di atas sana. Gua ditinggal. Oke pemirsa, kali ini gue mau nerbangin drone ya. Drone. Bikin postingan di Instagram itu kan. Mau ngetes sensornya gitu kan, apakah berfungsi atau enggak. Nah ini drone-nya ya Gus. Gus, bro. Ini ya. Lagi di setting beta flight, enough dulu di apa? Di handphone. Ini cuacanya mantep. Mantap. Masih pagi. Betul, ini cuacanya mantep banget ini. Kita berada di daerah mana nih Gus? Di Tajur. Ya, Tajur. Tajur ya. Iya. Betul. Yang mau ke arah Cigerewong. Iya, betul itu. Pokoknya pas ada di hotel apa tuh ya? Hotel Agria itu. Seberangnya. Iya, ya, betul. Oke deh. Ini GPS sudah dapat berapa ini? Dapat 9. Wih, banyak banget. Nanti ini gua ngetes altitude hold. Oke, langsung aja deh. Untuk baterai gua pakai baterai 18650. Ya. Ini BTC 4 ya. Ini gua sengaja enggak di lakban atau pengaman gitu deh. Soalnya biar kelihatan gitu kan. Apa real 18650 nih baterai. Oke. Okay? Oke. Okay. Ini baterai rakitan jadi satu selnya itu 2 baterai. 1 2 3 ya. Thank you.
Bismillah. Oke. Ini sensor barometer bekerja dengan baik ya teman-teman. Lihat guys. Mantep ya. Betul. Kita atur PD dulu deh. Mantep, ini stabil banget. Jadi sensor barometer yang udah gua modifikasi bekerja dengan baik. Cuman goyang-goyang itu karena PID-nya kurang oke. Ya. Oke, teman-teman, di video tadi kesimpulannya yaitu sensor barometer yang saya pasang di NAZ32 Rep 6 berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jadi sensor altitude hold-nya itu ketika saya enable bersama position hold ya apa namanya terbang dengan sangat stabil ya teman-teman. Cuman saya lihat dia saya gas, saya throttle, dia naik. Terus pas saya enable position hold sama altitude hold, dia turun ya teman-teman, turun lalu stabil. Gua nggak tahu itu kenapa. Mungkin karena position hold sama altitude hold saya on enable berbarengan ya teman-teman. Mungkin nanti saya coba buat satu mode aja yaitu post hold, yang katanya post hold itu udah termasuk altitude hold ya teman-teman. Nah terus untuk teman-teman yang ingin mencoba, terutama user pengguna NAZ32 Rep 6 Acro ya teman-teman, yang tidak ada sensor barometernya, nanti teman-teman bisa ikutin caranya di foto di video ini ya. Kalian cukup ikutin wiringnya ya, karena saya tidak menggunakan pin SCL SDA yang ada di NAZ32 ya teman-teman, dikarenakan saya pakai buat kompas ya teman-teman. Nah jadi saya pasangnya di tempat sensor barometernya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah, intinya kalian bisa untuk pengguna NAZ32 kalian bisa ikutin caranya di video ini ya teman-teman. Saya cuman nyantumin wiring diagramnya aja di video ini.
Ya, teman-teman, kalian bisa ikutin caranya. Oke, teman-teman, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ya. Itu Agus Pahmi Idris. Nah, Agus Pahmi Idris terus sama Murobi Sulaiman ya, teman-teman. Untuk Agus Pahmi, saya sangat berterima kasih ya. Dia sebagai driver dan juga kameramen ya, teman-teman. Mantap sekali loh. Dia kemana-mana mau gitu, diajak kemana-mana gitu. Terus mau juga dia sebagai kamera. Ih, mantap banget Agus, gua respect sama lu. Nah, terus untuk Mas Hosea Pati, gua terima kasih sama ente. Ya, karena gua sering nanya-nanya gitu tentang masalah drone gitu. Ya, terus dia jawab, terus dia apa tanggapi dengan ya saran dia sendiri ya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Intinya gitu deh kesimpulannya. Sensor barometer yang saya pasang di Najah 32 itu berfungsi dengan baik ya, teman-teman. Oke lah, lumayan lah, mantap. Emang oke sih, segitu mah oke lah menurut gua. Serasa drone pabrikan gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih ya atas dukungan kalian yang telah subscribe juga video channel YouTube saya gitu. Terima kasih banget. Oke. Sekali lagi gue terima kasih sama Agus Pahmi ya. Mantap Agus Pahmi. Mantap banget. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalam. See you next time again. Sampai.